Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas katak terbesar. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Katak dewasa ada yang dikategorikan sebagai karnivora yang dapat memakan serangga, cacing hingga katak lainnya. Sejarah mencatat, katak pertama kali dikenal pada era Jurassic yang sekitar 190 juta tahun yang lalu. Katak tersebut ditemukan di Arizona. Spesimen katak tersebut setelah diteliti bagian tulang badan dan keseluruhan tubuhnya mirip dengan katak yang ada pada saat ini. Pada umumnya, katak berukuran 19-23 cm dengan berat 1,5 ons sampai 3 ons. Namun ternyata ditemukan katak yang memiliki berat hingga 3,3 kg. Anda pasti sudah sering melihat katak di sekitar rumah Anda. Namun pernahkah Anda melihat katak yang berukuran seukuran orang dewasa? Katak monster ini bernama Goliath Frog atau katak Goliath. Katak ini tumbuh hingga mencapai ukuran 33 cm. Namun jika direntangkan, maka panjang katak ini hampir sama dengan tinggi orang dewasa. Habitat asli katak Goliath adalah sungai Boinito, Kamerun, Afrika Barat. Anak-anak di sana sudah tidak asing lagi melihat katak yang seukuran kucing di sekitar rumahnya. Namun jika katak ini muncul di sekitar Anda, tentu Anda merasa sangat kaget, bukan? Menariknya lagi, hewan ini termasuk amfibi tertua yang ada di dunia. Sebab katak Goliath sudah ada sejak 250 tahun yang lalu, atau di era dinosaurus hidup. Katak ini dapat hidup hingga 15 tahun. Namun, International Unicorn for Conservation Nature atau IUCN menyebut katak Goliath terancam punah karena mengalami jumlah penurunan spesies hingga 50% dalam populasinya. Hewan ini terancam punah karena pemburuan katak untuk diekspor ke luar negeri.